lakukan putar balik dengan dua sisi patok, kaki kita turun dan pantat tidak ditabrak sampai jatuh. Selanjutnya persiapan memasuki jalur zigzag. Lakukannya sama, kaki kita turun dan patok tidak ditabrak sampai jatuh. Setelah zigzag, terakhir kembali melakukan putaran menutup angka 8. Aturannya sama, kita turun dan patok tidak ditabrak sampai jatuh. Nah, untuk di lingkaran, memutar sebanyak 3 kali putaran menutup angka 8. Setelah 3 kali putaran angka 8, terakhir kembali melakukan zigzag sampai menuju